Dengar baik-baik. Itu sebab saya berkali-kali berkhotbah di sini. Pada waktu gereja yang ajarannya salah. Makin bertumbuh, itu bukan makin mulia, makin malu. Kalau gereja yang ajarannya salah berkembang terus, 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 bertumbuh terus. Lalu mereka menganggap roh Tuhan menyertai mereka. Mereka mengatakan Tuhan memberkati mereka. Saya merasa sedih sekali. Karena ajarannya sudah salah. Pertumbuhan itu pertumbuhan palsu. Karena doktrinnya menyeleweng. Perkembangan-perkembangan menipu sendiri. Gereja yang bertumbuh-tumbuh besar sekali, puluhan ribu anggota, tapi tidak ada ajaran yang benar, itu gereja yang palsu. Itu gereja dengan pertumbuhan yang mempermalukan diri. The more you grow, the more shameful you are. Saudara-saudara, saya adalah seorang pendeta yang sangat sulit hidup di dalam pelayanan saya. Karena saya menuntut dua ini bekerja satu dengan lain. Pertama, keep the quality. Kedua, pursue the quantity. Kalau kita mau pelihara kualitas, kita selalu kehilangan kuantitas. Kalau kita mengejar kuantitas, kita selalu sulit mempertahankan kualitas. Itu sebab di dunia, engkau lihat dua macam gereja yang besar, kacau balau doktrinnya. Yang doktrinnya benar selalu tidak besar. Saudara-saudara, because you say you have quality and you never pursue quantity. Stephen Tong bukan begini. Inilah kesulitan di dalam pelayanan saya. Saya mau doktrin benar. Saya mau gereja bertumbuh. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mempertahankan iman yang sejati. Kita boleh meneruskan perkembangan yang stabil.